Ya Allah, apa tak sedar pula pisang ni dah masak. Ya astagfirullahalazim. Nasib baiklah ternampak ni. Cepat pula dia masak. Jom kita bawa masuk dulu pisang ni. Tengok apa nak buat. Buat cerodok ke apa ke? Ya Allah, ya Tuhan. Dah terlalu masak pisangnya. Ya Allah, musim panas agaknya. Tak sedar dah masaknya rupanya. Untuk pagi ni, sarapan bila kita ambil sikit dia, kita buat cerodok dulu. Pisang yang ni nanti kita lenyek, lepas tu kita simpan dalam peti sejuk. Ni ada 10 biji ni, simpan ya. Simpan dalam peti ais. Kalau nak makan yang sejuk dah ada. Lepas tu jangan lupa ya, kita sedekahkan pada jiran tetangga. Yang ni kita lenyek ya, kita buat cerodok. Opah ramas dengan tangan ya, tapi sebelum tu kita basuhlah tangan bersih-bersih. Senang seramas dengan tangan. Kalau blender kan selalu hancur, tak sedap. Pisang tadi lebih kurang dalam, bila dah lenyek dia jadi lebih kurang dalam 4 cawan. 3 ke 4 cawan. Dekat sini opah bubur, gula merah dalam 2 sudu. Lepas tu gula putih lebih kurang dalam 1 sudu lebih sikit. Lebih kurang banyak tu je ya, garam ya. Jangan terlalu banyak, sikit je. Lepas tu kita ramas. Sebati kan ya bahan-bahan. Tepung gandum ni tadi opah bubur lebih kurang dalam 2 cawan ya. Masa kita ramas ni kita dah dapat agak dah macam mana. Mula-mula kita basahkan ya tangan kita. Goreng. Kita gunakan api yang sedang eh. Bila dah kuning keemasan macam ni bolehlah kita balikkan. Rasanya dah boleh angkat ni. Sementara kita nak tunggu cucur kodok sejuk, kita lenyeklah pisang ni. Semua pisang ya dah pun dibuang kulit. Lepas tu kita basuh dulu ya. Takut kalau ada pasir ya. Sebab tadi rasa macam ada pasir-pasir sikit dekat kulit ni. Bila kita dah tuskan pisang tadi, kita masukkanlah dalam mesin ni. Lepas tu kita lenyek ya. Kita boleh gunakan tangan, nak ramas pun boleh. Tapi opah gunakan ni ha. Koler ni opah gunakan, koler minum kita ni. Kita basuhlah lagi sekali ya. Bawah dia tu bersih-bersih. Lepas tu kita tekan. Kita tekan dia macam ni. Dia akan lenyek. Dah siap dah. Lepas tu kita sediakan satu tupperware. Kita simpan lah dalam ni ya. Kita masukkan. Kita nak simpan dalam peti sejuk ni. Nak buat kek ke? Nak buat apam pisang? Kita nak buat cerodok lagi. Dah simpan lama dalam peti ais ni. Kadang-kadang permukaan atas ni akan jadi hitam eh. Tapi masih lagi boleh digunakan. Ini dia ya, cerodok dulu-dulu. Cerodok mak-mak kita ya. Cerodok ni lembik memang sedap. Pisangnya lebih, tepungnya kurang. Cara gorengnya pun kita kena jaga api supaya dia tidak berminyak ya. Sedapnya terasa pisang. Masam-masam manis. Pisang dah cukup masak. Sedapnya ya, jangan lupa ya kawan-kawan. Selamat mencuba dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.